Komplain customer, walaupun dia yang beli, kita hanya masangin, dipikir kita yang salah masang ternyata.
karet-karet juga bagus. Oke, terus ada satu lagi yang perlu wajib untuk kita mengganti ban 37 adalah kalibrasi ECU. Kalibrasi ECU itu kalibrasi ngasih tahu kepada ECU-nya mobil ini, PCM-nya, bahwa ini sudah diganti ban 37, sudah diganti final gear. Efeknya apa? Dia akan pindah gigi atau matic itu pindah gigi itu di RPM dan torsi yang pas. Kalau tidak dikasih kalibrasi, dia menganggap ini masih pakai ban 31 dan masih pakai final gear standar. Itu membuat berat sekali matic atau bekerja berat lah bekerja. Jadi harusnya dia belum pindah sudah pindah gigi. Jadi kalau waktu nanjak, apalagi waktu nanjak kalau belum dikalibrasi, itu harusnya pakai gigi 2 biar mesinnya enteng, semua enteng. Tapi dia sudah bilang gigi 3. Jadi terlalu berat, matic-nya tersiksa. Makanya ada nama alat, adanya alat, ada prokal, ada teaser, ada macam-macam. Kita selalu pakainya yang teaser karena teaser itu lebih mudah dipakai. Bisa dipakai untuk disable TPMS juga. Karena kalau sudah ban 37 kita nggak mungkin pakai tekanan ban itu 28 lebih, terlalu keras. Jadi kan kita setupnya pasti di 24, 25, 26. Tergantung kondisi dan tergantung karakter ban. Nah itu TPMS-nya nyala kalau di dashboard itu, di dashboardnya. Nah supaya nggak nyala kita pakai teaser itu di kalibrasi. Banyak banget fungsi teaser, fiturnya banyak sekali, bisa di browsing di internet. Kalau untuk kebutuhan ban 37 kita fokus itu. Kalau masalah rem nggak perlu di upgrade, cuman kita upgrade kitnya untuk GL ada Brembo CTSW 6 port kalau memang butuh, tinggal pasang. Terus itu aja yang paling utama. Nanti waktu masang rem itu harus nol. Harus nol itu artinya wheel base-nya tetap. Jadi kalau saat ini mobil ini mobil belum dilifkin, wheel base-nya kita hitung, ya kan? Begitu dilifkin, tanpa diganti arm, wheel base-nya mendek, Pak. Nah itu di nol lagi, balikin lagi. Nah itu fungsinya, salah satu fungsinya kita pasang, apa itu jenengi, kita pasang arm. Banyak banget fungsinya, jadi arm-nya itu wajib. Bukan hanya GL, JK ganti arm-nya pasti lebih enak. Pasti lebih nyaman. Tapi ya, setting kalau tuningnya lah. Masang panel gear hati-hati. Harus pakai rim kitnya panel gear itu JK atau GL. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan bisa berotok. Hati-hati banget, jadi bearing, shim, shield. Itu kit ada kita beli, jadi tinggal pasang aja. Terus track bar. Nah ini track bar agak problem. Track bar itu punyanya GL. Harus diganti yang depan, terutama kalau enggak dia geser. Ini track bar depan akan harus diganti supaya bannya lurus. Oke, ini spoiler steer dari Gang Shop. Ini spoiler yang menurut saya sangat recommended karena harganya enggak mahal, enggak salah. Tapi available banget karena ini bisa di style dari buka pendilnya. Ini nitronya kita bisa set up dan jadi kekerasan atau ya fungsi sobatannya itu persis pas untuk kebutuhan tadi itu. Dan dalamnya bisa di valving, jadi kekerasannya itu bisa kita tuning gitu loh. Nah ini sobatannya yang sobatannya yang menurutku oke. Daripada kita beli CSP atau Falcon yang mahal yang 9 jutaan hanya klik aja, mendingan murah aja tapi dan ini available juga untuk mobil-mobil lain. Misal dipakai untuk V80 ada, dipakai untuk bahkan dipakai untuk TAF, untuk mobil-mobil offroad juga oke, karena bisa di tuning gitu. Nah, software gear steer yang bisa di-tune ini memungkinkan kita untuk tuning sesuai keperluan kita. Nah, itu salah satu keperluan.